Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. فقال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. حاضرين إخوتي الإيمان رحمكم الله أهل عبادة أهل طلب علمي. Kita lanjutkan kajian fikih dari kitab Bulughul Maram tentang sifat sholat. Kemarin kita bicarakan tentang salawat. Salawat itu sudah ada ketentuannya. Ketika ada perintah bahwa orang-orang yang beriman harus bersalawat, maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana seharusnya kami salawat? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, katakanlah Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim. Ada lagi, kama shallaita ala ali Ibrahim. Ada lagi, kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim atau ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Selain itu ada salawat yang diajarkan oleh para sahabat bahwa ketika mereka membaca Rasulullah dan mengucapkan Rasulullah, mereka mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tidak berani menambah atau menciptakan salawat sebab tidak ada yang terbaik salawat Nabi Muhammad untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali yang diajarkan oleh beliau. Walaupun disebutkan Allahumma sholli sholatan kamilatan begitu. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cerdas nyatakan salawat untukku sebagaimana salawat Allah untuk keluarga Ibrahim. Nah, itu cerdas ya itu. Daripada tambah-tambah itu seperti halnya seorang yang membuat pakaian, ini baju. Siga kumaha cenah teh bapak ibu hoyong ngawacuk teh. Tah siga gambar nu ieu tuh itu kan cerdas teh. Tibatan ieu na kudu kitu cenah ieu na kudu ngararangkeunan dan sebagainya. Jadi ada pola. Selanjutnya kita akan pelajari hadis nomor 337 ya. Ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tashahhada ahadukum fayasta'in billahi min arba'in yaqulu Allahumma inni a'udzu bika min adzab jahannam wa min adzab qabri wa min fitnati mahya wa mamati wa min fitnatil masihi dajjal. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang daripada bertasyahud atahiyat hendaklah ia berlindung kepada Allah dari empat, yaitu ia berkata Allahumma inni a'udzubika, ya Allah sungguh aku berlindung kepadamu.
sini, hai Tuhan, aku berlindung kepada-Mu. Nah, sungguhnya tidak ada. Allahumma a'udhu, ininya itu sungguh, ya, nya'an yuma. Aku berlindung kepada-Mu min azabi jahannam, dari azab atau siksa jahannam, min azabi qabri, dari siksa kubur, wa min fitnati mahya, dan dari fitnah hidup, wa min fitnati wa mamati, dan dari fitnah mati, wa min fitnati masih dajjal, dan dari fitnah usapan dajjal. Al-Masih itu yang mengusap, fitnah usapan dajjal di sini, dari fitnah dajjal yang buta sebelah. Muttafaq alaih. Wa fi riwayat ini muslimin, dan ada riwayat masih dari Abu Hurairah, dalam catatan Imam Muslim itu ada tambahan, idza faragha ahlukum minat tasyahudil akhir, apabila selesai seorang daripada kamu membaca tasyahud akhir. Jadi doa ini dibaca setelah fil alamina innaka hamidum majid. Terus arafahnya 26. Keterangan doa di akhir at-tahiyat sama dengan at-tahiyat dan salawat tentang mempunyai macam-macam lafaz, jadi berbagai macam lafaznya asal sahih. Semua itu boleh kita pakai asal sah atau sahih riwayatnya. Ini yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini mau sholat wajib, mau sholat sunat juga. Dan apabila kita mengetahui tentang isi doa ini, wah, sungguh menakjubkan. Karena banyak orang yang berdoa tapi tidak tahu artinya. Sekalipun tahu artinya, tidak memahami maksudnya. Saya sudah bercerita di sini tentang orang anaknya, budak letik diminta duit gope. Pan tahun 80-an mah kada biasa nyarios kitu teh. Kuringnya masih kena apa, gotun, captun, jigo, cepe, cepe, gope, nah itu. Ini nama tak cebana kadi enakin. Anu captun teh tetea anu sageng kuku artosna teh gini. Sageng kuku, halit lah, 10 rupiah. Jadi budak minta duit ka inungna, minta duit gope. Harita mah gope teh. Karena baso teh masih kena diangsuran. Mak minta duit gope, ku inungna dibere cepe. Wah, teu budak teh ataheun. Isukna teh aya deui ngan aya cepe di dieu teh. Isukna minta deui anger mintana teh gope. Gope teh sabaraha? 500. Tadina saku inungna teh aya 100, aya cepe, aya gope. Nu dipasihkeun ku inungna naon? Cepe gope. Cepe sebab permintaan anak itu merupakan cepe teh gope. Karena itu ketika kita berdoa kepada Allah, Rabbana atina fiddunya hasanah, ya Allah, berikan kepada kami hasanah. Nah, hasanah itu tergantung dari yang berdoa. Apabila orang yang berdoa itu mempunyai pikiran, mempunyai keyakinan bahwa yang disebut dengan hasanah itu adalah harta, maka diberikan harta. Apabila yang dimaksud itu hasanahnya merupakan kekayaan atau jabatan, ya jabatan. Allah tahu dinga, wah cina ini gementa gope imam dak. Gope manehna mah cepe. Jadi ulah duit kak, kurang dipahasian cepek gitu. Sebabkan, disebabkan kita tidak tahu arti atau maksud dari hasanah itu. Di sini juga sama. Kita harus tahu siksa jahanam. Di sini disebutkan jahanam. Sebetulnya sama, mau jahanam, mau jahim, apalagi sakor, sa'ir, kutoma, dan sebagainya itu sama. Tapi yang paling populer jahanam.
tara anu ngamuk teh nya jahanam siah kitu nya ieu mah jahim siah tara aja. Di Jawa Barat aya jahim teu? Di Ciamis jahim. Hah? Jahim. Panjalu kasih goreng. Ayo nasi goreng, nah, insya Allah kayak kaca amis. Kita teh di Ciamis kak Majalengka, itu teh non gitu rawan Arjuna gunung. Kita teh gunung Jahim. Buka aku naon sebat teh si genem penjahat jadinya teh. Kasih goreng waktu ngawas kak tim Majalengka terus kerah ngawas. Subuh-subuh ke daya di Ciamis, ngomong pengawa, dua pengawa, nah oke. Okay. Nah, cina teh, ya Ustaz, mana ya pengawa, cita. Kan tenan ayahnya ke daya, ya pengawa, ngomong, ya teh, di kerah ditutup kan, pantau, payung. Ya, menuju sholat, tak, aduh, hari wang pisan, gitu. Mas anak, sana sien mau, tak beli mah. Oke, okay, kalau ngawas, biar bosan, gitu. Tak tadi gak lu muka gitu tah. Tidak mau dijagi. Pamit tadi itu kan muka. Ya lah, pilih tanya pilih hilap tah. Jadi rapet gitu penjagaan kita mau lomo. Benang ke imam tuh PKI. Kita lanjutkan tentang pengertian kita tentang siksa jahanam. Pokoknya siksa neraka teh semuanya panas, menyakitkan. Teu aya nu haneut kuku di neraka. Malahan dalam Quran surah An-Nisa saya ayatnya lupa lagi itu. Ayat 60-an eta teh. Di sana disebutkan bahwa orang yang masuk neraka itu tidak mati, hidup. Asakta kulitna dagingna disebutkan oleh Allah sebut. Kullama nadijat juluduhum. Asakta dagingna tanya sudah melepuh, dijahit, Pak. Diganti ku daging nu anyar, diasupkeun di wae kitu. Ah, pokoknya mah pang diterangkeun teh. Sesah. Karena itu dalam Quran ada yang disebut dengan ilmu yakin, ada aina yakin, ada hakku yakin. Seharusnya kita dengan ilmu yakin. Lau ta'lamuna ilma yakin. Latarawuna jahim temannya, jahanam. Latarawuna jahim. Kalau kita mengetahui tentang siksa neraka sehingga kita tidak berbuat yang menyebabkan masuk neraka, itu artinya kita pakai ilmu yakin. Tapi ayah jamaah anu terpercaya yang neraka teh panas. Latarawunna jahim, pasti kalian akan melihat jahim. Summa latarawunnaha aina yakin, geus pahareup-hareup karek yakin. Aing-aing tu mata penglihatan. Geulingan nya cenah ieu teh naon teh? Neraka teh panas. Suaranya sudah terdengar dari kejauhan. Sudah terasa panasna. Geus aya tinggorowok di itu teh. Wah. Tiasa kasawang ku urang sok. Urang rek asup padinya. Oi, kada berlindung kepada Allah. Di zaman udah kasut kadinya teh mung saan hayam malaikat na teh geralak alaiha malaikatun giladun sidadun tuh nya sanes nami jami teh giladun sidadun teh giladun itu keras kasar kulantaran mung wae nya digusur. Ayo digusur, teh lain lengena, ditewak sukuna ku malaikat teh. Dikusrukkan banget na kana tanah garing. Terus dialungkan.
balik si kocak. Aduh, eta mah nerangkeun neraka teh eta tah. Oh, pirarian dina eta. Nadijat suruduhum surat An-Nisa dari dina eta mah surat At-Tahrim ayat 6 mah ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Terus apa nang sakitunya? Terasa naon? Waquduhan nasu wal ijaroh, bahan bakarna teh waqudeh, bahan bakarnya dari manusia dan hijaroh, hijaroh teh patung teh batu-batu anu disembah teh wa eta hurungna teh alaiha malaikatun giladun syidadun tu sawi di angs hartosna teh surat 36 ayat 6 mohon hartosna cobi. Nah, itu malaikatna teh giladun sigadun gitu. Teu kieu. Buru atuh moal kitu, Pak. Buru atuh ka neraka teh moal. Ieu mah keras. Dibawa janggung badag teh malaikat teh. Ewak sukuna. Sigana teh mun malaikatna urang sunna make siat teh. Siat teh. Da ke nyariosna ku basa sunna ka urang sunna mah. Moal ku basa Inggris. Oh, giladun sidadun ayat surat An-Nisa ayat 56. Ah, ayat 56 cen cobi. An-Nisa. Sing kuring tadi nyebatna 60-an. Tah bener sakediknya atuh wios lah. Ka urang dieu dipasikeun. 56. Cobi aos hartosna. Nah, itu teh anu kafir unggul. Teu acan nu kafir nu nyiksa umat Islam. Bentar deui eta mah. Kekesak jeung dagingna asak teh mah. Molotok ieu teh. Dina Quran surat Al-Kahfi ayat 28 buka ayat 30. Tobi tadi dinya. Naon cenah? Dan katakanlah Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Barang siapa menghendaki beriman, hendaklah dia beriman. Dan barang siapa menghendaki kafir, biarlah dia kafir. Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang-orang zalim yang gejolaknya mengepung mereka. Jika mereka meminta pertolongan, minta minum, mereka akan diberi air seperti busi yang mendidih, yang menghanguskan wajah. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Coba haus, hayang minum, diberi minum. Allah oge tah, cenah eta minumna teh besi anu ngagolak itu diinum. Hayang minum, ai diinum mata waktu diinum teh merolok teh si kulit wajahna teh. Yang kulit teh merolok wae kitu. Ah kantenan peujit nama ieu mah kulit beungeut atuh kitu nya. Sebatkeun eta teh di antawisna kitu. Tah. Kita juga tidak tahu itu urang ka neraka ka surga. Orang yang masuk neraka itu adalah orang yang durhaka, punya dosa, urang kagungan dosa teh. Nyari kitu mah ka neraka. Kapan kitu nu asup neraka teh nu boga dosa, urang boga dosa,
Tuh. Nanti di akhirat banyak orang yang tidak masuk neraka walaupun berdosa. Nah, itu adalah orang-orang yang banyak istighfar. Nanaun astagfirullah, astagfirullah. Rasulullah istighfar nanti sehari 70 sampai 100 kali bari jeung teu aya dosana. Sawaktos-waktos urang dosana 100 teh. Istighfarna tara. Di antara istighfar itu adalah ini, Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, ini teh sungguh aku a'udzu berlindung bika kepadamu min azab jahannam, dari siksa jahannam. Kalau tidak salah Umar pernah berkata begini, kalaulah saya tidak masuk neraka itu sudah untung bagi saya. Tidak masuk neraka oke gitu. Pan kemah aya orang-orang tertentu yang diam di benteng yang tinggi yang disebut dengan al-a'raf, kasugan teu ka neraka teu eta teh. Jadi sim kuring lamun cicing dirinya teh geus untung teu asup neraka oge teh. Bari jeung hoyong ka surga teh insyaallah ge mah pluk pemula ka surga teh kitu. Da di neraka oge bakal asup ka surga anu iman mah. Nah ini jangan seperti Yahudi, cek Yahudi teh lah paling ge sabarapa wae cenah kitu. Sapoena 1000 tahun. Pokoknya sedikit juga jangan. Dan selanjutnya silahkan bapak-bapak berpikir tentang neraka tehnya. Ya bahkan awak urang mun aya kanyeri tehnya aduh kumaha duruk gitu. Itu adalah ilmu yakin. Kalau pakai aina yakin itu jelma bodoh. Sok cendih dulu, nyaan cendih panas, ah saya mesti percaya cendih gitu. Dulukun ke batur, gak gohak batur teh, itu aina yakin. Tapi aya jelma encan yakin kene, wah mainnya cendihnya gitu. Barang main hari dulu, tak panas, baru hak gue yakin. Dan tidak ada artinya keyakinan di akhirat nanti. Karena itu firman Allah, kala saufa ta'lamun. Sampai dua kali itu. Summa kala saufa ta'lamun. Lain kitu hirup teh. Engke bakal nyaho akibatnya. Lain kitu. Kalian bakal tahu akibatnya. Kalian akan melihat neraka jahim dan melihatnya dengan aina yakin. Jangan sampai ketika di akhirat ketinggalan, ya hampir mana Allah. Benar cukup sadah mah tetablah gitu. Apa nama? Firman Allah itu benar. Karena itu tadi ada yang menyatakan orang yang mendustakan ya ayat-ayat kami. Kita tidak perlu tahu tentang ahli neraka. Orang di surga weh tenang weh. Dunia neraka masih engkau cek oke. Tapi ayat orang-orang yang melihat orang masuk neraka ngeten al-a'raf teh urang ningali ka dinya teh wawuh deui eta batak oge buka surat al-a'raf makanya disebut al-a'raf itu yang pertama ya dan bisa lebih dahsyat lagi siksaannya bermacam-macam dina hadis oge aduh eta mah aya anu bunuh diri, aya anu maling, didinya rupa-rupa teh. Dan tidak ada siksaan yang lebih menyakitkan daripada siksaan di neraka. Kita juga sering berdoa waqina adzabannar, termasuk ketika akan makan waqina adzabannar. Bilih nu dihuapkeun teh eta teh aya unsur-unsur haram. Yang kedua, wa min adzabil qabri, dan dari siksa kubur. Tak kumaha siksa kubur teh. Siksa kubur ini juga termasuk masalah gaib. Lantaran Fir'aun ketinggali teh disiksanya. Jadi yang disiksa itu adalah jiwanya, bukan raganya.
Ada sebuah hadis yang menjelaskan tentang siksa kubur. Itu diibaratkan dengan orang yang bermimpi buruk. Upami orang ngimpi tepan jiwanya, bukan raganya. Kan ayah jaman ngimpi, ibu-ibu, orang gugah teh nyarek kan ke sarogen. Si bapak ngantep, ngantep nao. Ambil ulaga anjing, cerup. Ini bapak cicing wae, cerup ibu. Gua suah, anjing istereh ngege gitu. Keluar, hese gitu. Ngangkat sampean hese gitu. Mana ya nih gitunya, ada orang sepatan teh nao teh. Perep-perep gitu. Dia bagus, gogok dirinya teh. Ah, gitu. Padahal cicing biasa itu teh. Itu raganya yang disiksa. Jiwanya. Nah, ada si bapak itu. Gugah kulem, surah seri gitu. Namun pak, wah, apa yang sari doi cina ya. Namun gitu, mimpi kawin doi cina apa sih. Istrina ngamuk, tekudu ngamuk, datang mengimpi. Ibu-ibu mau itu apa, bapak-bapak masuk mimpi, ngetengen tara terus terang. Nah iya, telah terus terang, ibu-ibu gak sok ayan gitu, tapi kan bapak-bapak mah beda. Dakwa Allah dikitukannya, gitu. Pami, nanti, istrina gitu, orang sibuk, atau apa, ayah istri sibuk. Tapi Allah gawe, makan gokur. Yang di, nyuci, laundry, gawe, pedicure, jeung naon teh? Pedicure lah. Oh, sadu ka itu. Ngurus rumah, kabatur atau kubatur. Sare embung, naon deui teh? Uang manfaatna eta mah. Pemi sabar, kayak ku Allah dipasihan. Tapi berupa mimpi, gitu. Mata terus terang bapak-bapak, ibu-ibu sok terus terang. Nah, siksa kubur juga seperti itu. Digambarkan dalam sebuah hadis, ayah jelema munafik. Orang yang ragu-ragu terhadap Islam. Barang asup ke kuburan teh. Tanya aku malaikat. Kade, pertanyaan malaikat naon tah? Da dina hadis Bukhari masalah marobika, marobuka sana. Marobuka artinya saha Tuhanmu, mana nabiuka, siapa nabimu, parahan nabi urang pan sadayana ge ya, nabi urang mah teh. Sah Nabi Muhammad dongkol kan kita tidak boleh membeda-bedakan nabi dengan yang lainnya ya. Nah, kalau ditanya, wa ma imamuka, senesman, ma imamuka, apa imammu? Sebetulnya jawabannya, al-Quranu imami, itu. Quran itu imam abdi. Di Kiara Corong, ya al-Quran, masjid al-Quran imami, Quran imamku. Ma imamuka, lah kadang-kadang sudah macam. Kadang-kadang saja jawaban itu bukan orang. Jawaban pertanyaan yang sahih itu ma ilmuka bihadzal rajul. Nah, bocorannya Pak ya. Ma ilmuka bihadzal rajul. Apa pengetahuanmu tentang orang ini? Yang dimaksud orang ini adalah Nabi Muhammad. Fa amma mu'minu aw yaqinu anapun orang-orang yang yakin dan mukmin akan menjawab wa Muhammadun dialah Muhammad ja'ana datang kepada kami bil huda dengan membawa petunjuk kami beriman kepadanya dan kami mengikutinya. Nah, itu jawabannya siapa kade? Kade. Ada panjangnya. Wa Muhammadun ja'ana bil bayyinati wa huda datang kepada kami dengan membawa keterangan dan huda petunjuk.
atabanahu, kami beriman, kami beriman kepadanya dan mengikutinya. Seul malaikat teh nam solihat sok gerak kulem kulem anu tibra. Seolah-olah antara anjeuna maut sareng kiamat teh hanya semalam atau setengah hari. Pan anu ashabul kahfi ge 308 tahun dah. Tadi sembuh maos eta teh. Nuju ngapakeun deui rojaah surat Al-Baqarah teh teh. Ada orang yang dimatikan 100 tahun, ditidurkan 100 tahun. Al-Baqarah Uzair. Kam labis berapa hari, berapa lama kamu tinggal? Labis tu yauman abdi sadinten au ba'da yaumin atau setengah hari. Qala bal labista mi'ata'am. Kamu itu tidur 100 tahun. Lihatlah makananmu dan minumanmu yang tidak berubah, tapi lihatlah himarmu, kendaraanmu yang sudah jadi tulang belulang. Nah, gitu Pak. Kulamna teh. Tapi dina kulamna teh ngimpen. Wah, jalan-jalan jeung malaikat ka sisi surga. Sungitna indahna, tapi da kahalangan ku pager. Dika ka kah malaikat teh kieu, aduh kiamat aya di mana teh. Bakat tuh yang lebat gitu. Hari jamaah anu ditanya pertanyaannya sama. Ma ilmu ka bihadzal rajul? Fa amma munafiqu aw murtabu fayaqulu, adapun orang yang munafik, orang yang ragu-ragu, orang yang tidak kenal siapa Muhammad itu, sakurang-kurangna teu apa syarat Nabi Muhammad ta? Kade berapa nanti bibi aja gitu. Wa Muhammad teh Muhammad cenah teh. Sami'tu nasan yaquluna, saya mendengar orang-orang berkata bahwa dia itu Muhammad. Atau beja tiba tur. Tapi dia tahu kepada Nabi Muhammad, tahu kepada Islam. Eta gitu tah. Hees neta mah, tadi mah kita kulemnya. Hees ya, makasih ya. Dina sare nate ngimpi, ngimpi. Jalan-jalan ke deket neraka. Terus mahina ngaduan teh ya Allah, bedokeun we kiamat teh cenah. Jadi kubur itu, mati itu seperti tidur. Kan ketika kita mau tidur baca apa coba? Bismika, dengan namamu Allahumma ya Allah, ahya aku hidup, wa amut dan aku mati. Tuh, sebelum tidur teteh. Bangun tidur naon? Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah yang ahyana, yang telah menghidupkan kami ba'da ma'amatana, setelah engkau mematikan kami. Jadi entong aneh kunu maot teh siun maot segala ek siun ek henteu pasti anu siun maot kubur maneh atuh begitu teh. Nah, kalau kita ingin tahu mati, ya seperti tidur. Upami satu acana bingung, wah boga kasusah, boga musuh. Saya tuh pernah berbicara salah kepada orang, sampai menyakitkan orang gitu. Kebawa mimpi, kita baru minta hampura anak kejelma ya. Jadi yamil teh sesudah ayam. Jadi sebelum tidur teh bingung wae gitu. Pansok kacanaknya, nah, gitu. Eta sekumah sebelumnya. Tapi kalau sebelumnya tenang, kali itu nanti tenang. Jadi yang sebut mati itu tidur. Sebab ukuran mati menurut Islam dan kedokteran itu beda. Kata Islam yang mati disebut mati itu apabila otaknya sudah tidak berfungsi, itu mati. Aja kedokteran, namun jantung nak ayak kene, tuh tuh kita hirup. Mun jantung nangis gigituan, ujung gigituan gitu. Itu mati. Jadi ada orang yang pingsan, itu mati. Kadang-kadang sebut mati suri. Suri itu bahasa Arab, suriyun. Jadi antara mati dan hidup. Kemudian juga apabila ada orang yang koma, itu juga sudah mati.
Karena itu orang yang mati tidak perlu sholat, tidak perlu zakat, sebab kewajibannya tidak ada. Waktu hudang deh, wajib deh itu teh. Sini sebut ada bil kubur. Yang sebut dengan kuburan itu bukan menggali tanah menyimpan di sana. Kuburan itu, kubur itu artinya disebut juga barzah. Barzah itu pemisah antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Itu barzah. Sok sana harus dialungkan ke laut. Wah, cenah deui mah. Sieun siksa kubur, mau dikubur, alungkeunnya ke laut. Tak di laut teh kuburna. Tanapi mau dikubur, iya mau cek di dulu, tak hari tak kene teman, hari tak kene dulu, sok aneh gitunya. Wah kalunya terhirup nanti, siun ku siun. Saya tuh punya teman yang suka ahli shopping. Eta mah pak ditinggalikan ke abi, ngeliatnya. Tadi disaksian ku pamajikan, ku minantu, ku anak, ku incu. Dina ka besar. Kulihat teh siga ibu-ibu ngagoreng kerupuk. Bumi teh dikitukeun mah rasa kitu. Budi ka jadi lebu. Tasiksa kubur teh. Selanjutnya yang ketiga, kan opatnya tadi teh. Nah, yang ketiga itu ada dua. Fitnah hidup dan fitnah fitnah hidup. Fitnah itu disebut juga siksaan. Disebut juga ujian fitnah itu. Jadi fitnah itu diartikan sesuai dengan sunan kalimat. Dalam Quran surat Al-Bulud, innal ladina fatanu wa mu'minina wa mu'minat. Nah, fatanu di sana artinya siksaan orang kafir terhadap orang Islam. Al-fitan fitnah juga bisa diartikan pertempuran, kekacauan. Fitnah itu asyaddu min al-qatl, artinya fitnah di sana adalah orang-orang Quraisy menyiksa orang-orang Islam. Apabila kita berlindung dengan perlindungan Allah dan dengan doa ini, dan ketika Allah itu mengabulkan, maka kita tidak akan diuji dengan siksaan dunia, siksaan hidup. Jadi pami urang ngadoana teh, mimin fitnah ti mah ya wal mamati, mimin fitnah ti wasi naja. Assalamualaikum. Allah ge uningan. Ah, teu serius di lomba ieu mah. Ku malaikatna di kitu eta. Mugi kada anu atuh. Min adabi jahannam, tapi tong ngaramun. Adabi jahannam kasawang awak urang sakitu. Lemahna, amin adabil qabri, wa min fitnati mahya. Apalagi sekarang kan yang sebut fitnah itu termasuk kekacauan PKI itu fitnah. Ini kan bulan September kan, biasa ada bulan September sekarang itu. Ada cina urang mah da moal, jenderal gede paehan, sama ustaz. Tapi walaupun begitu, ada orang yang berdoa seperti Umar. Kata Umar, ya Allah, saya ingin mati syahid. Terus pe Umar tengah doa gitu. Kata putrinya yang menjadi istri Rasul itu Hafsah, "Bah, ek syahid kumaha pan ieu nama aman di dieu mah. Madinah sudah Islam semuanya, Mekah juga, Jazirah Arab bahkan sudah ke Baitul Maqdis, tidak ada orang kafir." Kabita atura kunu syahid, anjeunah yang mati syahid. Tapi kenyataannya memang ada. Ketika sholat subuh tuh, usaha teh. Abu Ruha, tukar di kumaha, apa nama harita teh. Namru tuh Umar bin Khattab teh. Ngerengsekin sholatna, teras anjeunna ngarios, manggil gitu. Saha teh numaihan teh, nublus saya. Islam atau kafir? Orang kafir, alhamdulillah. Mungkin orang Islam kan bahaya. Berarti Umar itu tidak adil. Bersyukur seri itu Umar teh. Kalaksanakeun oge cenah kitu. Teh aya imam mah yang mau teh.
terus sholat subuh. Tapi sana sekali di jalan. Mau orang kan hati-hati aja nama. Ah, jalan maksiat ya, entong. Sebab ayah nama wakil mau buatkan kartu. Di jalan. Padahal ngadu'akan kamari oke. Ngadu'akan, tanpa mati saya kan ada yang langsung ke menuju sujud. Oh, kabita. Sungguling mah kain akan kabita. Aku ada rencangan di Marawak 2015. Nah, macet teh. Salamat. Gitu. Tapi, rupina ku Allah teh. Kudu hirup kene Ustaz Ahmad baca gitu. Dan terang ayah kene umat. Umat kecan ngaratos sadayana tah. Rupina mah gitu tah. Tapi kita juga harus mengetahui dan mendalami tentang fitnah ini. Fitnah itu disebutkan di sini huru hara kekacauan, Pak. Akan mengakibatkan mengganggu kehusuan ibadah. Sempurna nggak kumpul di situ. Menuju etet usum 17 santainya. Menuju sholat subuh hari teteh. Ngalih kartu kan? Ente wabuh. Bener Pak, ngalih kartu Pak. Itu kan. Ngalih kartu, iya kali ngalih. Santri didinya. Di pasaran kene. Fokus aya di teh jami anu nyenakan tong. Katingal ku Pak Yusen. Naon eta teh jerona? Periksa. Pak Ina rupina kana di pari wasti itu teh. Mah ini sekantong teh sok ceket imam nih Pak Yun. Tapi kita berdoa kepada Allah min fitnatil mahya wal mamati dan fitnah mati. Di sini fitnah mati ini sama dengan adab kubur. Ada orang yang matinya itu mengenaskan begitu, tapi sebetulnya tidak jadi masalah. Apakah mengenaskan atau tidak, tidak jadi masalah. Sebab yang menentukan itu bukan matinya, tapi yang menentukan itu adalah hidup sebelum mati. Yang menentukan kehidupan setelah mati. Tapi kita juga harus berlindung dari fitnah kematian. Artinya banyak pembunuhan dan kita hidup mati dengan tenang. Walaupun ada yang meninggal dengan tenang itu belum tentu ke surga. Penayanya mati dengan tenang sana gitu. Kita nakolan biasanya mah. Tapi upami gitu mah kecelakaan mati dengan gugur-gugan cara ditulis tuh. Seperti hanya para nabi itu, walaupun ada nabi yang dibunuh seperti Nabi Yahya, Nabi Zakaria, tetap saja mereka itu tenang. Seperti hanya Umar tadi, saha cen lumayan teh nu nobles teh eta Abu Luluha. Teh eta Pak Bu Abu Luluha kuburanana nya. Wah, dihade-hade ku urang sih. Bakal ku jahat nepi ka ngadoana teh kitu. Ya Allah, satukanlah kami dengan Abu Lu'lu'ah yang membunuh itu tuh, yang membelas Umar. Satukanlah kami dengan Abu Lu'lu'ah itu. Tiksin gurita, amin. Kita teh ngadu anak teh, orang si Ahmad, caket kita di pantau sebarang kali teh, 15 itu, ini kepaji. Atau 15 orang membuatnya dinya teh pengen non makam toh sok diubrak abrik teteh ku askar apa aja saya jadi dulu ngawas kita diubrak abrik kan sadaya nggak jawab gitu taklim cina heos begitu seorang ibu-ibu taklim teh namun saja cina gitu ya aja mau ke sekedar ini cina beri dipoto gelap cete tadi dinya biasa ngajar-ngajar mengutuk Abu Bakar mengutuk Umar sampai berdoa seperti itu fitnah dunia ya, termasuk dalamnya fitnah hidup dan fitnah mati. Wa min fitnatil masihi dajjal dan dari fitnah ujian al-masihi yang mengusap dajjal, usapan dajjal. Dajjal itu ya, aduh itu bermacam-macam tafsirannya. Ada yang sebut dajjal itu burung keluk. Ada yang sebut dajjal itu memang ini kita saya dajjal.
ade cenah nu godaan teh cenah dada jeung bujal. Ieu dajal. Tapi di sini Ahasa menyebutkan yang buta sebelah. Maksudnya begini. Yang buta sebelah, Ustaz Abu Rahman juga menyebutkan matanya satu. Gitu pan aya nu jelema anu lahir geuningan nya. Aya doma ta, doma panonna teh aya nu tarang, dajal. Jadi yang dimaksud adalah ungkapan bahwa yang nu kausap dajal mah bakal nempo nu hade teh goreng nu goreng teh hade. Tete geus kausap dajal teh kitu. Kapungkur panna nuju aya bioskop aya tontonan cenah aya tuntunan di masjid mah sepi, nah ari nonton wae di bioskop. Padahal dia mah disuguhannya caang, bioskop mah coba poe. Oh, berarti ibu-ibu kantos. Sungkuring kantos. Oek, mayat, tewawuh, jenggigirin teh. Itu kengin seserian sih gak ayo nak gitu. Daneng, cenah gitu. Tewawuh, itu disuguhan teh naon. Nah, anu etak geningan, anu konser. Papunggul ayo anu konser. Di Jakarta, kan anu mawatnya tiluan. Eh Jakarta, di ita, di Braganya. Eta teh nangtung teh anu konser teh, saya tinggalin. Nontonnya, coba itu tuh wawuh ka urang, coba poe, coba tadi suguhan. Nangtung tuh, eta. Itu dari yu. Mayar entah 1 juta apa. Daik. Eta tadi gak usah belajar. Saya juga pernah menyaksikan, ya, saya cenah, ya, pengawasan. Di pengawasan teh hanya beberapa orang. Aya 15 orang. Di restoran, nah cita ngaji buat di restoran gitu. Ini buat Ustaz, sawi makan-makan lah. Cita gitu. Hari itu maghrib didinya, isya didinya, terpuguh lah musolana kayak sempit. Aduh, cita ya. Kita sameja Pak Duka sabara juta. Aya sate, aya gurame, aya gitu. Itu kumah ya teh. Bisa dibungkus tuh. Ustaz, kami dibungkus mah kada masuk deui cenah ieu imam mah kaya ustaz teunteungeun cenah sagala aya. Biasana ge lauk hiji teh ku sararea abdi mah cenah. Aye kudu ku sorangan. Ngahulang gitu. Tapi ketika ada orang yang meminta parkir tepira 2000 amok cenah gawe tukang parkir teh cenah ari waktu asup mobil teh ubuh cenah rek keluar aya cik abdi teh ieu mun rek sedekah ka dinya tah tamayna teh cicing markiran kitu teh usaha gitu. Jadi di booking sakitu Pak luka kumaha teh teh nasibna teh teh kusim guling teh jadi huapkeun sadayana sate oge awina diantep poe. Iya. Kadang-kadang orang itu sampai begini nawar tuh mah nawar kangkung, eh kangkung sabaraha sabeget mah teh. Hah? 2000. Iya mah 5000 hayang tilu ka tukang kangkung. Tapi ketika dia makan di restoran sabaraha teh? 85.000, mana duit 100.000. Gaya bisanya 15.000 tak kereta, pun tu dibikin ke tukang kampung, mereka alot itu, ibu-ibu, bapak-bapak dah terakit tu, balanya teh kampung tielu, kada aku tielu, ibu-ibu mau diacak, yang terjadi ni, ada ah, lah itu, jadi kita harus menempatkan sesuatu yang baik kita pandang itu adalah sebagai kebaikan. Menempatkan yang jelek kita pandang itu kejelekan. Aya anu kausap dajal. Kausap dajal. Sigana nonton tadi.
sok sanajan jauh mayar degap tanteng istihula tetepa. Tapi masjid itu ke masjid tara ngawi waktu si mungkin ke Palestina dijagaan si masjid itu ku tentara dihitung si mungkin tujuhan baru tujuhan delapan lima belas orang itu jamaah-jamaah harayang ke masjid. Orang Palestina pemuda-pemuda itu tidak bisa masuk bebas. Sikulnya dipariksa. Sebotas bapak-bapak lebat ke Masjid Haram kan diparios. Nah, eta nu mariksa teh urang kafir, urang di Masjid Haram atau urang Arab, bari jeung seul urang oge eta teh. Itu mah itu senjata gitu. Tapi seueur jami mah yang lebat kan. Nah, dari di urang atuh. Masjid molongu teu dijaga, eueuh nu asup. Kudu dijaga gitu. Apanya ya nanya kan untuk apa kada apa ya tasawuf akhir dan ada lagi doa yang lain boleh ditambahkan ya boleh tambahkan ini dari Abu Bakar 338 an Abi Bakrin As-Siddiqi radhiyallahu anhu annahu qol di Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam alimni du'an adu bihi fi salati qala qul Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsiran wala yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ini juga sama mutafaq alaih. Jadi tos iheula ta tos Allahumma inni a'udzubika min adzab jahannam. Tos ye. Allahumma dzulam tu nafsi. Dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bahwasanya ia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkanlah kepada saya satu doa yang saya akan baca doa itu pada salat saya. Sabda beliau, ucapkanlah Allahumma inni a'udzubika Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsiran. Yang artinya ya Allah, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku, aku telah zalim, aku telah banyak dosa. Penganiayaan yang banyak dosa, banyak sekali kesalahan. Sedang tidak ada yang mengampuni dosa-dosa melainkan engkau, maka ampunkanlah akan daku satu ampunan dari sisimu. Dan rahmatilah aku karena sungguhnya engkau maha pengampun, maha penyayang. Ini adalah permohonan Abu Bakar kepada Rasulullah ingin diajarkan doa. Dan Abu Bakar berbicara kepada para sahabat yang lainnya atau mungkin didengar oleh yang lainnya sehingga sampai kepada kita. Ini anehnya, aneh gitu ya. Abu Bakar itu kan orang baik. Abu Bakar itu orang baik. Kebaikan Abu Bakar itu melebihi dari yang lainnya. Sehingga diberi gelar As-Siddiq. Rasulullah suatu saat bertanya kepada para sahabat, siapa yang sudah sedekah hari ini? Subuh teteh. Mengacung Abu Bakar. Disebutkan siapa yang sudah mengurus jenazah Abu Bakar ke Umar dari hati. Siapa Abu Bakar? Ini not Umar teh. Megat jami anu akhir miskin. Kadi. Sok jadi sodako. Atau sebenarnya dia Abu Bakar. Awal Abu Bakar. Umar mensodakohkan harta setengahnya ketika ya infak untuk perang. Kalau Abu Bakar semuanya yang dapat digunakan untuk Islam silahkan ambil. Ini terkenal itu hadis itu. Mereka berlomba. Tapi ketika minta diajari doa-doa, ya Allah sungguh aku banyak melakukan kezoliman atau dosa. Padahal Abu Bakar tidak punya. Sampai begini Abu Bakar itu. Upami badai tuang, Abu Bakar itu pembantunya ngakeun gitu. Ieu teh halal. Di mana boga dahareun ieu teh? Pan urang mutara kitu nya, habak-habak wae gitu. Eta pembantunya teh pusing unggal tuang kitu wae Abu Bakar teh. Hiji mang sama asongkeun nu subhat. Si horeng anjeunna henteu. Nah, ditinggali ke pembantunya teh. Abu Bakar teh ieu segala sih ditanya deui. Huapkeun waktu itu, waktos dihuapkeun. Saur pembantu nanti kita, itu teh barang subhat, dugi kah dikorek-korek,
Dika utah di urang moalnya katanya urang gitu geus geus ka jero itu Abu Bakar beda sareng urang. Abu Bakar itu hartanya habis untuk membeli hamba sahaya tapi diplomat. Abu Bakar ketika membeli Bilal kepada Umayyah, saya lupa lagi. Sabaraha cenah saya beli tah? Sok cenah. Satu ukiah-ukiah tah 5 keping emas gitu. Peser, tak tawar-menawar atuh da. Bila anu nuju disiksa gitu. Cek Umayyah teh. Padahal mau ditawar bisa cenah sa ukiah, setengahna oge gitu. Tapi Abu Bakar hebat. 10 kali lipat saya bayar ini. Wah, jadi upami ce Umayyah teh lamun ditawar sadinar misalnya dibikin tak kan seolah-olah Abu Bakar menjadi hati alah menjadi tawar kata Abu Bakar 10 kali lipat dirinya dibere tak jadi itu bere itu diplomatnya begitu. Dan Abu Bakar ini adalah orang yang ditunjuk oleh Rasulullah untuk menggantikan beliau ketika sakit. Jadi banyak sekali keunggulan Abu Bakar itu. Ketika mau hijrah, kata Rasulullah, entong cerah, kewe, sarang-sarang abdi. Ketika ibadah haji, pembimbing pertama adalah Abu Bakar. Jadi haji itu diwajibkan tahun ke-6, tahun ke-9 Abu Bakar berangkat, Rasul sendiri ibadah hajinya tahun 10. Karena itu pantas setelah Rasulullah yang menjadi khalifah itu adalah Abu Bakar. Dan ini akan memutus argumen orang-orang Syiah yang membenci Abu Bakar. Yah, ieu mah kantun ngalaksanakeun. Teu aya patarosanna. Kada liren terus aya nu kitu. Cekap dikalinya insyaallah urang-urang ngalaksanakeun bukan hanya berdoa tetapi kita harus mengerti apa yang kita ucapkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala doa dan permohonan kita. Qul qawli hadza wa astaghfirullah wa lakum rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu alaikum. Doakeun sim kuring bade ka luar kota ya. Didoakeun teh bilih aya anu naon teh. Ngajaga panairna teh nya gawat deui cenah kitu.